Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada sore hari ini, yaitu ibadah perjamuan suci. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh beribadah pada sore hari ini, Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu. Pimpinlah ibadah yang disertai perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebaktian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar. Dari Yesus, hancurkan siapa kerjaan iblis dan roh jahat. Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari ambil sikap yang terbaik untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami, Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Thank you.
darahmu kau tebus dosaku. Kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati naikkan pujian. Segalanya datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu naikkan pujilah, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan senap hati naikkan pujian. Tuhan baik.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam segala percaya, dalam segala perkara Tuhan turut menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Imani saudara, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Untuk doa dan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Biantoro. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan namamu, sebab engkau memang layak dipuji, anak domba Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami siap mendengar taburan benih firman-Mu dan boleh bertumbuh dengan lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, yang akan saya beri judul Kelebihan Raja Asa. Sebetulnya ini merupakan suatu seri khotbah. Saya akan bahas dahulu dalam khotbah pada sore hari ini tentang kelebihan Raja Asa, dan nanti dalam pertemuan yang akan datang kita juga akan membahas kelemahan Raja Asa. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kelemahan. Kita ambil yang baik menurut keteladanan para tokoh yang kita jadikan patokan atau acuan, dan kita buang yang jahat. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita mengenal siapa sebetulnya Raja Asa itu. Dalam silsilah Raja-Raja Yehuda, Raja Asa adalah raja yang ketiga setelah Rehabiam dan Abiam. Jadi Rehabiam adalah raja pertama setelah negeri Israel pecah menjadi dua ketika Salomo sudah meninggal dunia. Maka negeri Israel dipecah menjadi dua kerajaan setelah Salomo meninggal, yaitu kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan yang terdiri dari dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Kerajaan Yehuda beribu kota di Yerusalem dengan raja pertama adalah Raja Rehabiam. Sedangkan yang kedua adalah kerajaan utara atau kerajaan Israel. Ini terdiri dari 10 suku, yaitu suku Ruben, suku Simeon, suku Lewi, suku Isakar, suku Sebulon, suku Yusuf, suku Dan, suku Naftali, suku Gad, dan suku Asir. Itu tepat 10 suku. Mungkin saudara bertanya, di mana suku Manasye dan Efraim? Suku Manasye dan Efraim itu sudah termaktub di dalam suku Yusuf, saudara. Nah, kerajaan utara atau kerajaan Israel ini beribu kota di Samaria, dan raja yang pertama setelah pemecahan itu adalah Raja Yerobeam. Nah, Raja Asa memerintah selama 41 tahun di Yerusalem, termasuk raja yang baik, tetapi ayahnya Abiam itu dikatakan raja yang buruk. Ya, karena dia hidup di dalam segala dosa dan tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Raja Abiam
ayahnya hanya memerintah 3 tahun saja di Yerusalem. Bandingkan dengan Raja Asa yang memerintah 41 tahun lamanya. Saya kira cukup pengenalan kita tentang Raja Asa, dan kita mari masuk dan membahas tentang kelebihan Raja Asa. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Nah, saudara sekalian, kelebihan Raja Asa yang pertama adalah Asa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi, seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya, demikian juga Asa melakukan itu, saudara. Jadi hal-hal yang baik, hal yang benar yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya, itu dicontoh, diterapkan oleh Raja Asa. Sehingga saat itu Raja Asa boleh dikenal adalah raja yang baik, saudara. Tidak seperti ayahnya, Raja Abiam. Nah, tentu baik dan benar itu adalah sesuatu yang menurut standar daripada Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Asa, itu adalah hal yang baik dan benar, saudara. Mari kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, hal-hal yang benar dalam kehidupan ini. Baik dan benar itu standarnya adalah firman Tuhan. Kalau saudara ingin ketahui apakah perbuatan saya baik, apakah perbuatan saya itu benar, mari kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau kita sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu hal yang baik dan benar. Ya, sama seperti Raja Asa, kita ambil hal yang baik ini, maka kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ingat, di mata Tuhan, bukan di mata manusia, standarnya harus Tuhan, saudara. Karena standar manusia tentang baik dan benar itu nisbi, relatif, tidak mutlak. Tapi standar Tuhan itu mutlak. Dan hal yang kedua, mari kita melihat apa kelebihan dari Raja Asa. Kita membaca dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-14. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Nah, hal baik yang kedua yang disebutkan oleh firman Tuhan tentang kelebihan Raja Asa adalah Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati sepanjang umurnya. Ini luar biasa sekali, saudara. Berpaut itu kalau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia adalah melekat atau terikat erat-erat. Itu berpaut, saudara. Jadi hati Asa itu melekat pada Tuhan. Hati Asa itu berpaut pada Tuhan. Demikian juga Tuhan menginginkan supaya kita anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari juga melekat dan berpaut pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan, sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, tidak perlu khawatir dengan jaminan pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Tuhan pasti akan memenuhi semuanya. Tuhan akan memberikan jaminan berkat yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang hatinya berpaut pada Tuhan. Bagi orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Kita sudah mengetahui dalam Mazmur 91 ayat 14-16, tidak perlu saya baca, mungkin saudara sudah hafal, tetapi perlu saya ringkas, saya simpulkan dalam ayat Mazmur 91 ayat 14-16 ini ada 7 berkat yang diberikan kepada kita apabila hati kita berpaut pada Tuhan, apabila hati kita melekat pada Tuhan. Yang pertama dikatakan, aku akan meluputkannya. Jadi Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya, saudara. Dan yang kedua dikatakan, aku akan membentenginya. Jadi Tuhan akan menjadi benteng hidup kita. Tuhan akan menjadi pelindung kita, saudara. Ya, jadi benteng hidup, jadi pelindung kita. Kita dikelilingi oleh Tuhan sebagai benteng hidup. Demikian juga, saudara, berkat yang ketiga yang disebutkan, itu adalah
bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi Tuhan akan membuka telinganya untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Setiap jeritan hati saudara akan didengar oleh Tuhan. Kalau hati kita berpaut pada Tuhan dan melekat pada Tuhan. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa aku akan menyertai di dalam kesesakan. Seperti saat-saat ini dalam pergumulan kita yang berat, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau di dalam kesesakanmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sama sekali. Amin, saudara. Tuhan akan beserta dengan saudara. Tuhan akan bersama-sama dengan saudara, menanggung segala perkara apapun yang dihadapi oleh saudara. Dan saya percaya, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kemudian berkat yang kelima dikatakan, aku akan memuliakannya. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan berkat yang keenam dikatakan, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Kita punya umur yang panjang, kita puas dengan hidup kita. Jadi kita menjalani hidup kita dengan puas sampai umur kita yang panjang. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah keselamatan diberikan kepada kita. Itu kalau kita melekat, berpaut pada Tuhan seperti Raja Asa. Ada jaminan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat kelebihan Raja Asa yang ketiga. Kita membaca bersama-sama 2 Tawarik 14 ayat yang keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Jadi Raja Asa ini memerintahkan rakyat Yehuda, saudara, supaya mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan, saudara. Ini hal yang luar biasa. Bukan cuma Asa yang mengalami, tapi dia ingin seluruh rakyat Yehuda juga mengalami hal yang sama. Mereka boleh mencari Tuhan, mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Sehingga rakyat Yehuda pun diberkati, sama seperti Tuhan memberkati kehidupan Raja Asa. Nah, saudara sekalian, apakah saudara juga berdampak bagi orang-orang di sekeliling saudara? Saudara bisa membuat orang lain melihat kehidupan saudara, dan mereka mencari Tuhan karena melihat saudara juga mencari Tuhan. Mereka mematuhi hukum dan perintah Tuhan karena melihat saudara mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Dampak yang positif harus kita tularkan, saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Nah, kita akan melihat kelebihan Raja Asa yang keempat. Kita baca bersama-sama dalam 2 Tawarik 14. Ayat 11 sampai 12 lebih dahulu, lalu kita loncat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan, Allahnya, ya Tuhan, selain daripada engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Nah, saudara, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Ternyata Asa bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan betul-betul percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dari kalimat yang dia ucapkan, ya Tuhan, selain daripada engkau, selain daripada Tuhan, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ini hal luar biasa. Asa begitu percaya kepada Tuhan, begitu menggantungkan dirinya pada Tuhan. Demikian juga dikatakan di sini, kepadamulah kami bersandar, kata Raja Asa. Hal yang luar biasa, hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat ini, bercerita ketika dalam situasi di mana Raja Asa berperang dengan Serah, yaitu orang Ethiopia, saudara. Nah, kalau sudah perhatikan dalam ceritanya, Serah ini memiliki 1.000 orang tentara.
dan 300 kereta. Ini kekuatan angkatan perang Sera orang Ethiopia, 1000 orang tentara dan 300 kereta. Sedangkan kekuatan dari Raja Asa, kalau sudah baca ceritanya, itu dikatakan bahwa dari suku Yehuda itu jumlahnya 300 ribu orang pasukan. Sedangkan dari suku Benyamin jumlahnya 280 ribu orang pasukan. Jadi kalau di total tentaranya berapa saudara? 580 ribu orang. Tentara daripada Sera 1000 orang. Hampir dua kali lipat dari jumlah tentara dari Raja Asa. Tidak disebutkan juga apakah Raja Asa punya kereta. Tetapi Sera itu jelas mempunyai 300 kereta. Nah, ketika menghadapi situasi yang tidak seimbang, Asa hanya bersandar kepada Tuhan. Maka dia katakan, Tuhan, kami cuma bersandar kepada Engkau dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Dia sadar tidak seimbang kekuatannya. Tapi dia punya Tuhan yang hebat. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga dikatakan akhirnya Tuhan memukul kalah Sera orang Ethiopia itu. Dan orang Ethiopia itu dan laskarnya dikejar-kejar sampai ke Gerar. Dan banyak sekali pasukan Sera yang tewas, saudara. Kalau kita bersandar pada Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Nah, kemudian kita masuk kelebihan Raja Asa yang terakhir, yang kelima, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 15, ayat yang ke-12. Mari kita baca. Ia atau Raja Asa menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Jadi jelas kelebihan Raja Asa yang kelima itu adalah Raja Asa itu menjauhkan segala berhala, menghancurkan segala mesbah-mesbah asing, menghancurkan segala bukit-bukit pengorbanan, memecahkan segala tugu-tugu berhala, menghancurkan segala tiang-tiang berhala, bahkan segala perupaan-perupaan dari segala kota dijauhkan di seluruh Yehuda. Ini hal yang luar biasa, saudara. Raja Asa tahu Allah yang disembah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak menyembah ilah-ilah lain. Bahkan dikatakan Raja Asa menyingkirkan pelacuran bakti. Saya akan menjelaskan pelacuran bakti. Nah, ada dua macam tentang pelacuran bakti. Yang pertama disebut sebagai pelacur bakti. Itu biasanya untuk anak-anak perempuan, kaum-kaum perempuan. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut harlot. Kemudian yang kedua, semburit bakti. Itu untuk anak laki-laki. Yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sodomite. Sudah bisa membaca itu nanti di dalam Ulangan pasal 23 ayat 17. Ada pelacur bakti untuk perempuan dan semburit bakti untuk laki-laki. Nah, pelacur bakti ini dalam bahasa Inggris cult prostitute. Dalam bahasa Inggrisnya. Itu dilakukan kapan, saudara? Itu dilakukan ketika ada upacara agama penyembahan kepada dewa-dewi kesuburan. Maka ada prostitusi sakral. Jelas ini suara penyimpangan yang luar biasa. Prostitusi kok suci, prostitusi kok sakral. Tapi memang itu yang dilakukan pada waktu menyembah dewa-dewi kesuburan, yaitu dewa Baal untuk dewa, dan dewi Asyera, atau dewi Asitoret, atau dewi Astarte, atau dewi Istar, saudara. Nah, biasanya dalam penyembahan pada dewa Baal dan dewi Asyera dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pengorbanan anak. Yang kedua, mencium patung. Yang ketiga, ritual pelacuran. Dan yang keempat, perzinahan. Memang itu prostitusi yang dilegalkan dalam tanda petik, dianggap suci. Tapi jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, saya rangkumkan apa kelebihan Raja Asa. Kalau kita melihat bersama-sama tadi, sesuai bahasan kita, bahwa kelebihan Raja Asa yang pertama adalah Raja Asa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua,
Raja Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Yang ketiga, Raja Asa memerintahkan rakyat Yehuda supaya mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah. Yang keempat, Raja Asa bergantung, bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan betul-betul percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang kelima, Raja Asa menjauhkan segala berhala dan pelacuran bakti yang ada di negerinya. Saya percaya kita boleh meneladani kelebihan Raja Asa ini menjadi seorang murid Yesus yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara. Kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita. Tuhan, ada roti dan anggur Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati roti ini dan berkati anggur ini Tuhan. Maka roti dan anggur yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan roti dan anggur biasa, tapi ada kuasa kebangkitan dalam roti dan anggur ini. Terpujilah namamu Tuhan, ampunilah segala dosa kami, kami menyelidiki hati kami, supaya kami tidak bersalah di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara sekalian, jangan makan dulu, dengarkan firman Tuhan. Mari angkat roti. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita harus menguji diri kita. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Tidak. Meminta ampun atas dosa-dosa kita. Saya percaya dosa kita yang merah seperti kirmizi sekalipun diputihkan seperti salju. Dosa yang seperti merah seperti kain kesumba akan diputuhkan seperti bulu domba. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa kebangkitan sudah bekerja atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kutuk sudah dibebaskan, sehingga hidup di bawah berkat. Bahkan yang berdosa sudah menerima pengampunan. Segala berkat diberikan kepada kami semuanya. Mari kita menyanyikan lagu kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan, bahkan kami percaya firman Tuhan akan menjadi pelita bagi hidup kami dan suluh bagi jalan kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati negara kami Republik Indonesia, menjauhkan dari segala virus corona COVID-19 Tuhan, Kau berbelas kasihan. Segala lika-liku penyebarannya dihentikan dalam nama Yesus. Bahkan sumber-sumber virus corona COVID-19 dihancurkan oleh darah Yesus Kristus. Dan kami juga percaya Engkau memberkati kami semuanya yang hadir, yang sudah mengikuti ibadah secara streaming ini. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan daripada Allah. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Masa depan yang penuh harapan diberikan kepada saudara dan keluarga saudara. Bahkan saudara boleh bertumbuh secara dewasa rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.